sekarang kita coba ambil ini ya, tangkainya, tangkai lincung itu untuk kita joran pancing, pemirsa ya, joran pancing tradisional masyarakat di sini itu menggunakan joran lincung. Jadi cara mengambilnya itu harus hati-hati ya, karena banyak sekali duri. Jadi teman-teman bisa terus duri, jadi hati-hati ya kalau mengambilnya. Nah, kalau sudah diambil seperti ini, jorannya jangan kita ambil semua, tapi kita potong dari sini ya, kita potong runcing tadi ya, kemudian durinya kita buang. Nah, ini kita buang pelan-pelan dengan daunnya sampai durinya hilang ya. Nah, setelah duri di bagian ini hilang, kita pegang ke bagian ininya teman-teman ya. Nah, kita pegang ke bagian ini, kita buang semua durinya ya. Durinya juga semuanya dibuang, takutnya bahaya ya untuk tangan kita, karena tertusuk ini bisa infeksi ya teman-teman. Jadi tetap jaga. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, kalian mesti ukur nanti semana batasnya akan kalian potong ya. Jadi tidak semuanya kita ambil untuk joran, karena bagian ujungnya ini itu sangat lembut sekali. Takutnya nanti teman-teman kalau mancing itu ditarik sama ikan yang besar, takutnya nggak bisa ngelawan ya joran kita, takutnya patah atau apa ya, ikannya lepas. Nah, jadi kalau udah melihat seperti ini ya teman-teman ya, dipotong saja dari sininya teman-teman ya, langsung dipotong dari sininya. Nah, jadi kita ambil bagian ini saja. Nah, sisakan seperti ini teman-teman. Kenapa kita sisakan seperti ini? Ini tujuannya untuk nanti ketika kita mengikat senar pancing, ini ada penahannya biar nanti tidak terlepas ya teman-teman. Nah, jadi sudah selesai ya. Ini tinggal kita finishing aja. Tinggal kita apa namanya, bersihkan lagi biar nanti aman kita pegangnya. Nah, kan sudah jadi kan teman-teman. Ini agak kepanjangan teman-teman. Biasanya normalnya itu cuma segini. Nah, kita potong dari sini ya teman-teman ya. Kita potong dari sini, potongnya tetap sama ya. Kita potong meruncing satu kali ya. Dan untuk teman-teman hati-hati dalam memegang senjata tajam, terutama parang ya, ketika mengayunkannya. Nanti teman-teman yang belum terbiasa bisa terluka, itu fatal teman-teman. Ya sudah ya teman-teman, ini joran kita.